Okay, welcome back to H Live. Masih lagi bersama saya, Ping Azwan dan juga Eli Arifin, yes, penyampai radio yang terkemuka suatu ketika dahulu. Yeah, baik. Begitu juga awak. Okay, kita tak nak bergurau dah sekarang ini. Betul? Dan sekarang ini kita nak pergi ke berita yang seterusnya mengenai Dato' Awi. Yang dengan ceritanya tak ramai lagi akan bergabung dengan Ella, Dato' Awi kita dan juga Black Hanifah di atas satu pentas untuk Night Gig. Dinner Gig. Kan? Sama lah tu, sama lah tu. Dinner Gig, Dinner Gig nama dia. Tapi dia bukan ada headbanging apa semua. Tak ada lah. Dia relax-relax lah. Pergi dinner. Okey, tapi yang orang kata menyayu hati. Menyayat hati. Apabila kita melihatkan kekuatan, kecekalan hati Dato' Awi ni datang ke majlis sidang media dengar bertongkat. Oh, ya ke? Kalau kisahnya. Tapi kita nak tahu jugalah Dato' Awi sebenarnya dalam keadaan yang sihat ke ataupun macam mana. So, kita pergi ke terus bersama dengan Hana Ismail. Yep. Okeylah, saya bersama dengan Dato' Awi yang bakal melangsungkan Dinner Gig di Hotel Tanara pada bulan depan 7 Disember 2018. Cerita sikit pasal Dinner Gig ni, Dato'. Sebab Dinner Gig orang cakap pasal dinner, pasal gig. Orang dinner macam proper, tiba-tiba nak headbanging pula. No, jangan salah sangka. Yang gigs ni bukan khusus pada headbanging. Gigs can be relax. Dia punya konsep tu dipanggil gig saja. Dinner, dia orang boleh makan dulu supaya tak tercekik tulang. Kalau tidak kan, nak menyesuaikan muzik dan makanan. Sebenarnya saya dan kemungkinan Ella juga akan mengaturkan lagu-lagu yang bersesuaian dengan konsep dinner. Dan saya rasa tak sepatutnya kalau kita buat headbanging all the way. Dan saya rasa gig tu pun bukan khusus kepada headbanging sahaja. Dia adalah persembahan. Dan kemungkinan juga saya akan berduet dengan Ella untuk satu atau dua lagu. InsyaAllah. Dari penyusunan tu nanti kita nak kena tentukan supaya acara itu teratur. InsyaAllah. Dato' Awi nampak sigap datang ke sidang media pada hari ini kan, tapi tak ramai yang perasan Dato' Awi datang dengan bertongkat menahan kesakitan. Sihat, alhamdulillah, nampak sihat. Alhamdulillah saya okey aja. Cuma seperti biasa lah, kadang-kadang benda tu datang, dia datang lah kan. Tapi alhamdulillah dia tidak ganggu waktu kerja lah kan. Tu Allah susun elok tu, syukurlah. Doktor cakap apa Dato'? Macam-macam dan dia bagi injection untuk menyelesaikan masalah tu. Sepatutnya satu injection je, tapi saya sampai 3 injection pun tak jalan juga. So tak apalah, saya redha, saya cuba usaha dengan cara sendiri. Alah, bila Datuk nanti akan kata orang perform pada 7 Disember sebab inilah dengan kesakitan yang macam ni? Tak, insyaAllah. Baru ni saya perform di G Tower, tak ada masalah. Saya okey, nyanyi, alhamdulillah. Dan saya akan make sure yang 7 hari bulan tu nanti saya akan sihat. Datuk memang cakap macam ni yakin, tapi tak tahu orang rumah mesti dah bising dah. Tak ada lah, okey. Saya okey, insyaAllah.